Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Skorsing dicabut. Kita lanjutkan pemeriksaan saksi yang kedua dari pihak terkait. Silakan dihubungkan pihak terkait. Ya. Baik, Bu Nining, kita lanjutkan ya sekaligus. Bu Nining pada waktu pilkada menjadi saksi dari pasangan calon nomor urut 2. Betul? Mendengar Bu Nining suara dari sini? Halo? Ya, mendengar. Mendengar ya? Ya. Pada waktu pilkada, Bu Nining menjadi saksi dari pasangan calon nomor urut 2 di TPS 01 Kelurahan Manukuku, betul? Betul. Baik. Apa yang akan Anda ceritakan? Bu Nining, tanda tangan di berita acara hasil penghitungan suara? Bu Nining? Ya, ulang yang mulia. Bu Nining menandatangani berita acara hasil perhitungan suara di TPS 1 Desa Manukuku. Betul. Tanda tangan. Ada permasalahan di sana? Ada yang tidak setuju, ada yang protes, ada yang tidak tanda tangan? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya berjalan lancar ya di TPS 1 Desa Manukuku. Iya. Oh, baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup. Ulang mulia. Ada lagi yang akan disampaikan selain yang saya tanya tadi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, cukup ya. Baik, terima kasih Bu Nining. Sekarang mic-nya diberikan ke Pak Rudolf. Ya, Pak Rudolf, Anda jadi saksi di mana? Tingkat mana? Di Kecamatan Tanarihu yang mulia. Kecamatan Tanarihu itu membawahi TPS 1 Desa Manukuku. Ya. Betul. Pada waktu rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tanarihu ada persoalan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Semua saksi di pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan tanda tangan? Iya, yang mulia. Semua tanda tangan. Semua. Semua. Hadir semua saksi di dari pasangan calon 1 sampai dengan 4. Hadir. Diulangi yang mulia. Pasangan hadir, hadir. Calon nomor urut 1, saksinya ada? Ada, saya sendiri. Nomor 2? Ada. Nomor 3? Ada. Nomor 4? Urut, nomor urut 4? Ada. Semuanya ada. Tanda tangan? Tanda tangan yang mulia. Tidak ada persoalan apa-apa? Ada protes, ada keberatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada keberatan juga, tidak ada. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak apalagi ada keberatan yang mulia. Jadi semua rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan lancar. Iya yang mulia. Oh, baik. Apalagi yang akan disampaikan? Pak Rudolf? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Sekarang giliran pertanyaan dari pihak terkait. Apa ada yang akan disampaikan pihak terkait atau cukup kuasanya?
Terima kasih Yang Mulia. Ya, kesempatan silakan. Yang diberikan. Langsung ketiga-tiganya. Mungkin pertanyaan kami kepada saksi Dickson Billy. Pada saat proses perhitungan suara selesai perhitungan, kami ingin mengkonfirmasi kepastiannya apakah saudara saksi menandatangani formulir C1 atau tidak? Menandatangani. Kalau yang sudah ditanyakan tidak usah diulang-ulang kuasa hukum. Jadi tadi siap, di tingkat TPS semuanya tanda tangan. Saya pikir sudah cukup jelas semua keterangannya ini. Ya, enggak perlu ya. Sudah cukup. Saya ya. Tidak mengajukan pertanyaan yang ini. Baik, sekarang cukup, pemohon silakan. Kepada ketiga-tiganya silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi Nicholas, apakah setelah selesai penghitungan suara, saya ulangi, apakah setelah selesai penghitungan suara, Anda berada di TPS sampai menandatangani atau sempat pergi? Sampai menandatangani berita acara. Mohon diulangi. Sampai menandatangani berita acara. Jadi Anda menandatangani formulir C1, formulir C hasil KWK ya, menandatangani ya sebagai saksi ya. Ya. Ya, Yang Mulia mohon dicatat di data bukti kami tidak ditandatangani, mungkin bisa dikonfirmasi ke Bawaslu. Baik, ya. Nanti apa yang sudah ditangkap dalam persidangan, siap. Ini saksi Nicholas tidak tanda tangan di salinan, tapi tanda tangan di asli, ya. Itu sudah muncul di persidangan tadi. Siap, terima kasih. Ya, jadi dokumen yang ada di pihak pemohon adalah salinan. Ya, silakan. Saya lanjutkan Yang Mulia. Silakan, diteruskan. Saudara saksi Nining, saudara menjadi saksi paslon nomor 2 ya? Iya, betul. Apakah saudara kenal semua PPK KPPS 01? Iya, kenal. Apakah ada hubungan famili salah satu dari KPPS? Ulang Yang Mulia. Bukan Yang Mulia, itu panggil aja Pak gitu ya. Kalau Yang Mulia itu yang pakai ini loh, toga merah ini. Apakah dari 7 orang anggota KPPS ada yang punya hubungan keluarga dengan saudara? Tidak ada. Tidak ada. Terus silakan. Kalau bapak yang pakai bawa tas itu siapa? Bapak saudara? Ada KPPS di dalam video yang membawa tas. Hubungan saudara dengan dia apa? Saudara Nining tanya dulu, tahu enggak yang ada yang bawa tas? Apakah saudara Nining tahu ada anggota KPPS bawa tas saat penghitungan suara? Dijawab, Bu Nining. Ada. Siapa namanya? Ada. Siapa namanya? Bapak Yos. Ada hubungan keluarga dengan saudara? Ada. Jawab jujur. Ada. Ada atau tidak, Bu Nining? Ada. Oke, terus. Sebagai apa? Bapak. Oh, Bapak. Oke, saya lanjutkan ya. Waktu proses mulai dari jam 8 sampai jam 1, apakah saudara Nicholas pernah meninggalkan tempat? Saudara saksi Nicholas, apakah pernah meninggalkan tempat? Tidak. Yang Mulia, ini harusnya dikonfirmasi dengan saksi yang nomor satu tadi yang menjelaskan
bahwa itu enggak, ini sudah muncul di persidangan, nanti baik. Kita yang menilai. Cukup Yang Mulia. Cukup. Cukup. Baik, sekarang termohon ada yang akan disampaikan. Ya, makasih Yang Mulia. Saksi Bu Nining sama yang saksi TPS 1 Nukuku, apakah Ketua KPPS sebelum memulai pemungutan memperlihatkan kepada saksi pengawas TPS tentang sampul surat suara yang masih tersegel? Bu Nining? Bu Nining mendengar pertanyaannya. Ulang. Ya. Diulang, Pak. Ya. Bu Nining, dengar suara saya secara jelas? Ya. Ya, pada saat sebelum memulai pemungutan suara, apakah KPPS memperlihatkan sampul surat suara kepada saksi dan pengawas TPS terkait dengan sampul surat suara yang masih tersegel? Iya, ditunjukkan. Ditunjukkan. Jangan terlalu panjang, jadi Bu Nining bisa mengerti pertanyaannya. Ya. Ya, cukup Yang Mulia. Cukup, baik. Bu Nining, terima kasih Bu Nining. Pak Nicholas, terima kasih. Pak Rudolf, terima kasih atas keterangannya di persidangan mahkamah. Ya. Selamat siang, terima kasih. Sekarang terakhir di Bawaslu, ada keterangan tambahan yang akan diberikan di persidangan ini? Cukup? Cukup atau masih ada? Yang hanya tadi yang salinan C-nya itu memang untuk Bawaslu juga yang diterima tidak ditandatangani. Oke, jadi salinannya juga untuk Bawaslu juga tidak ditandatangani ya? Ya, Mulia. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, saya mau minta klarifikasi dari Bawaslu. Bawaslu menambahkan bukti ini ya? Betul? Iya, Yang Mulia. Ini merupakan tambahan dari PK2. Iya, Yang Mulia. Oke, baik. Terus kemudian yang berikutnya, sebelum saya akhiri persidangan ini, dengan agenda pemeriksaan ahli atau saksi dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait, serta tambahan keterangan dari Bawaslu sudah selesai, saya akan mengesahkan tambahan bukti. Untuk tambahan bukti, pemohon mengajukan P17A sampai dengan P18C. Betul? Kemudian termohon menambahkan T15 sampai dengan T22. Benar, Yang Mulia. Baik. Kemudian pihak terkait, sebenarnya pihak terkait tidak mengajukan bukti tambahan. Kemudian ini tadi yang terakhir, tambahan dari PK2 yang diajukan oleh pihak Bawaslu. Ya, semuanya betul? Betul ya, pemohon ya? Termohon betul, Bawaslu betul ya? Disahkan. Baik, kalau begitu seluruh rangkaian persidangan dalam perkara nomor 19/PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021 untuk pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat dinyatakan telah selesai. Ya, nanti para pihak tinggal menunggu hasil musyawarah yang dilakukan oleh mahkamah dan diputus pada agenda jadwal persidangan yang akan diberitahukan pada para pihak. Ya, tinggal menunggu kapan
akan diputus oleh mahkamah. Itu? Ada yang ingin sampaikan? Izin yang mulia. Ya. Kami diperkenankan untuk menyampaikan kesimpulan. Dalam pilkada, dalam perusahaan ini tidak ada kesimpulan. Baik, yang mulia. Ya. Baik, terima kasih. Dari termohon cukup? Dari Bawaslu cukup? Baik, terima kasih. Dari pihak terkait ada yang akan disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup, baik. Kalau begitu sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin 22 Februari 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.